Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, aku nak sharekan dengan korang bagaimana sistem piping untuk menggabungkan tiga tangki air yang berlainan saiz untuk mendapatkan tekanan air yang mencukupi untuk kegunaan rumah tanpa menggunakan pam air. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didi Adi. Okey, untuk tangki yang first ni, dia dah memang boleh beroperasi. So, sementara kita nak angkat tangki lama dari tapak yang asal tu untuk letak dekat sini juga, jadi tak adalah gangguan bekalan air untuk orang dalam rumah. Inilah antara punca kenapa aku nak pindahkan menara tangki ni. Memang dah uzur sangat kat menara yang asal ni. Jadi, sebelum dia roboh, baiklah kita pindahkan dia awal-awal. Kita dah susun tiga. Yang ni memang dah beroperasi. Kita dah setting dah yang ni untuk valve air keluar semua. Cuma kita ada standbykan satu pipe untuk nak connect dengan lagi dua tong. Untuk air masuk, air masuk kita akan pakai tiga pelampung asing-asing. Okey, kita nak buat sistem tiga tangki. Tapi masalah kita, tiga-tiga tangki ni saiz dia tak sama besar. Kalau ikut kapasiti dia, yang ni 250 gallon, yang ni 300 gallon, lepas tu yang besar tu 500 gallon. Jadi apa yang menjadi masalah? Kalau kita nak buat sistem ni serangkai, bermakna tiga-tiga tangki ni support air untuk keperluan rumah, jadinya kita kena sambungkan lah bawah dia. Bermakna outlet dia, outlet dia kena combine. Kita combinekan terus untuk tiga tong ni. Cuma yang jadi masalah, disebabkan dia punya aras ketinggian dia ni tak sama, by right bila kita buka stopcock yang tangki besar tu, air daripada tangki besar akan cuba memenuhi dua tangki ni juga untuk dapatkan aras yang sama. Water level untuk tangki 500 gallon ni dekat sini. Jadinya bila yang 500 gallon tu penuh, yang kedua ni dah melimpah. Dia bukan melimpah daripada atas. Walaupun kita punya sistem ni, kita buat inlet dia berasingan, mana yang ni dia ada pelampung dia, yang tangki sedang ni pun dia ada pelampung dia sendiri. Dari segi water inlet, memang dia dah stop dah dekat sini. Sampai dekat paras ni dia dah stop sebab pelampung dia dah angkat. Tapi disebabkan tangki besar tu water level dia lagi tinggi, air daripada bawah ni akan masuk ke dalam dua tangki kecil ni. Dia akan masuk daripada bawah dan dia akan menyamaratakan dia punya level dia sama tinggi dengan tangki besar. Benda tu yang akan membuatkan dua tangki ni nanti akan melempah. Jadi untuk elakkan air daripada tangki besar masuk daripada outlet bawah memenuhi dua tangki kecil ni, kita letak one way valve. Sini kita letak satu one way valve, hala ke sana. Lepas tu yang sini pun kita letak lagi satu one way valve. Mana kalau tengok anak panah tu, dia hala ke sini. Jadi bermakna pergerakan air tu hanya membenarkan air daripada tangki kecil ni pergi sana, dan tangki sedang ni tak boleh reverse kepada tangki kecil. Lepas tu air tangki sedang ni hanya boleh ke tangki besar sana, daripada tangki besar tak boleh reverse ke tangki sedang dengan tangki kecil ni. Jadi dia one way je lah. Tapi itulah secara teorinya macam tu. Aku pun tak tahulah benda ni menjadi ke tak. So sekarang ni kita buka dulu tangki besar ni punya air. Kalau
dia tak masuk ke tangki sedang dengan tangki kecil ni. Bermakna okey lah. Oh ni aku tak buka ni. Tangki besar ni memang dah ada air, memang dah penuh. Sebab aku masa set up dua lagi tangki ni, yang tu aku set up first. Sebab tak nak ada gangguan bekalan air kat rumah, aku set up untuk satu tangki dulu. So satu tangki ni memang air dia dah penuh, memang dah beroperasi lah. Air dia memang air turun dia memang dah keluar. So kalau ikutkan, alhamdulillah tak keluar air kat sini ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat air masuk pula, air inlet untuk masuk ke tangki kecil dengan tangki sedang ni. Kita tambah lagi satu air masuk daripada bawah atas ni. Sampai sini kita splitkan dua. Satu pergi kepada tangki yang sedang, lepas tu satu lagi masuk ke tangki yang kecil. Okay, sekarang ni kita nak try pasang air bawah. Untuk one way valve yang aku gunakan ni adalah daripada jenis spring. Dia one way valve ni dia ada dua jenis. Satu jenis spring dan satu lagi jenis flap. Jenis dia ada tutup macam tu. Dia ada pro and cons dia lah kedua-dua sistem tu. Dari segi durability, yang jenis spring ni jangka hayat dia lagi pendek yang daripada yang jenis flap tu lah. Tapi yang jenis flap tu, sebab dia punya flap tu flap besi, dia tak ada spring. Dia macam terkuat, terkulai macam tu je. So kalau macam kau nak pasang menegak, bila flap tu tertutup macam tu, dia akan terjatuh macam tu, dia akan terbuka lah. So untuk vertical tak sesuai pakai jenis flap. Satu lagi masalah jenis flap, dia punya one way tu, dia ada juga possibility untuk air daripada depan masuk ke belakang juga. Sebab dia punya flap tu dia tak ada spring, dia macam tekanan dia rendah. Tapi kelebihan dia, kalau air tekanan rendah, still boleh lalu dia. Kalau yang jenis spring ni, dia perlukan tekanannya agak tinggi untuk tolak spring tu supaya air tu boleh lepas. So sebelum korang beli one way valve ni, korang kena tahulah kegunaannya macam mana korang nak, supaya korang boleh tahu yang jenis flap ke atau yang jenis spring yang lebih sesuai dengan korang. Okay, untuk sistem 3 tangki yang aku buat ni, untuk kegunaan air, bila kita guna air rumah, first kali dia akan gunakan yang tangki besar tu. Sebab selagi tangki besar tu penuh, tekanan dia akan jadi lebih tinggi daripada dua tekanan tangki kecil dengan tangki sedang ni. Jadi dia akan tutup valve, one way valve tu, dia akan tutup lubang tu. Untuk air daripada sini tak boleh nak tolak. Bila paras air dekat tangki besar tu dah turun lebih rendah daripada tangki sedang ni, baru tekanan daripada tangki yang sedang ni boleh tolak one way valve tu untuk keluarkan air daripada sana. Kemudian bila paras air tangki sedang ni lebih rendah daripada air daripada tangki kecil ni, baru tekanan air daripada tangki kecil ni akan ada daya untuk tolak spring valve tu untuk keluar air daripada tangki kecil ni. Jadinya secara keseluruhannya, dia akan guna tangki tu dulu, kemudian tangki sedang baru tangki kecil. So sekarang ni aku nak terangkan secara ringkas macam mana fungsi pipe ni aku buat daripada sistem air masuk dengan air keluar dia. Untuk sistem air masuk, aku pakai pipe poly 32, dan kemudian daripada 32 untuk naik ke atas aku pakai pipe poly 25. Pipe poly 25 terus sambung ke atas ni, aku sambung pakai pipe PVC saiz 20mm, setengah orang dipanggil 3 suku inci. Ini saiz 3 suku. So daripada pipe poly 25mm sambung ke pipe PVC 3 suku. Lepas tu untuk sistem pump,
Sistem pump pun aku pakai pump 3 suku punya. Jadi dia ada tekanan sikit lah daripada meter depan. Pakai poly 32, dia reducing ke pipe poly 25. So dia akan ada tekanan sikit untuk panjat ni atas. Lepas tu dia pergi ke pipe 3 suku. Untuk outlet pula, daripada tangki, tiga-tiga tangki ni aku pakai pipe PVC saiz 1 inci ataupun saiz 25mm. 25mm PVC tak sama dengan 25mm poly . Kalau 25mm poly, dia punya sizing tu lebih kurang yang saiz 20mm PVC je. Jadinya one way valve ni pun one way valve untuk 1 inci punya one way valve lah. So tiga-tiga tangki aku letak stop cock. Stop cock ni untuk memudahkan kita punya next maintenance lah. Macam yang aku cakap tadi, one way valve ni sebab dia pakai spring getah, so dia ada jangka hayat dia lah. So once bila kita nak tukar nanti, kalau tak ada stop cock dekat tangki, susah lah. Kita kena keringkan dulu air tangki baru kita boleh buka ni. So kalau setiap tangki dah ada stop cock, kita just boleh tutup situ. Nanti kita boleh buat maintenance, kita boleh tukar dia punya one way valve tu bila-bila masa lah. Dan dia punya pipe keluar untuk sambung ke dalam rumah daripada pipe besar ni. Pipe ni dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Dekat sini aku letak satu T. Lepas tu satu pipe kita letak kosong je. Tapi dengan syarat dia punya panjang pipe ni kena lebih tinggi daripada aras tangki ni lah. Ini aku tak tahu apa orang panggil. Dia fungsi dia untuk menambah tekanan air yang masuk kepada pipe dalam rumah. Sebab untuk sistem tangki air aku ni, dia akan masuk kepada 3 bilik air, 2 sinki dan 1 pipe washing machine. So banyaklah pecahan dia. Kita tak nak yang ni, katakan bilik air nombor 1 buka shower, bilik air nombor 2 buka shower, dah tak keluar dah, dah menitik dah. Kita tak nak macam tu lah. Jadinya untuk nak pastikan tekanan kuat untuk 3-3 bilik air, lepas tu dengan pipe sinki, dengan pipe mesin basuh semua, tekanan dia mencukupi, aku terpaksa come out dengan sistem ni lah. Sebab kalau korang tengok, sistem yang aku buat ni tak menggunakan water pump. Dia bergantung sepenuhnya kepada sistem tekanan air. Untuk sistem tekanan air ni yang pakai pipe tinggi ni, yang ni aku kena terima kasih dengan salah seorang daripada subscriber channel DDD juga, yang kongsikan aku tips ni. Dia kongsikan aku tips ni masa aku buat sistem tangki rumah simen bot tu. Tapi dia cuma kongsikan dekat bahagian komen je. Bila dia tulis dekat komen tu, aku still tak faham lagi apa yang dia maksudkan kan. Letak satu pipe lagi tinggi daripada tangki lah apalah, aku cakap. Kak, saya cuba nak fahamkan apa yang aku tulis ni, tapi memang tak faham lah juga kan. Kata kalau boleh lukis dekat bahagian komen ni kan senang kan. Tapi aku tak sangka dia boleh cari aku punya nombor WhatsApp. Dia boleh WhatsApp kat aku. Dia lukis atas kertas, dia kongsi dengan aku dia punya drawing tu. Barulah aku faham, oh kena buat macam ni sistem. Tapi sebabkan yang rumah simen bot tu aku dah complete dia punya piping, aku malas lah nak rombak balik semua. So bila aku buat yang sistem tangki yang untuk rumah asal ni, so aku ambil balik ilmu yang dia share tu, aku applykan kat sini. Dan memang tip yang dia bagi tu memang sangat berkesan lah. So brother, you know who you are. Terima kasih. Tanpa tip yang kau share kat aku, mungkin aku pun ada masalah tekanan air jugalah untuk sistem tangki yang baru ni. So daripada outlet, pakai PVC pipe 25mm ataupun pipe 1 inci, aku terus sambungkan kepada pipe poly size 32. Ni masuk ke poly 32. Lepas tu turun bawah daripada pipe poly 32. Dekat situ aku reducekan masuk ke poly 25. Dia akan tambah lagi tekanan tu. Kerana sebab kita pipe daripada air daripada pipe besar pergi ke pipe kecil, tekanan tu akan jadi lebih tinggi lah. Sampai dekat depan sana ke pipe rumah, guna pipe setengah inci. Tu semua pipe setengah inci. So bermakna daripada pipe 1 inci pergi ke pipe 3 suku, daripada pipe 3 suku pergi ke pipe setengah inci. Untuk sistem piping dalam rumah semua pipe setengah inci. Okay, YouTube sekarang ni dia ada fungsi special thanks
Yang mana kalau korang rasa perkongsian yang aku buat ni bermanfaat untuk korang, ataupun sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam menyelesaikan masalah yang korang tengah hadapi sekarang ni. Kalau korang nak rasa macam nak belanja kuih jagung ke, bolehlah klik butang special thanks tu. Ok, nampaknya itu sajalah untuk perkongsian kita hari ni. Harap-harap sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat pada orang lain yang menonton. Jangan lupa like and subscribe, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Idi-idi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.